Halo semuanya, selamat pagi di Indonesia, and selamat salading, selamat sore di Amerika. Apa kabar semuanya? Supaya semua dalam keadaan sehat ya. Ini saya lagi jalan di taman, di namanya tamannya Hilton Park di Amerika. Keadaan cuaca hari ini cerah, matahari ada tapi dingin, 46 derajat Fahrenheit. Mungkin di Indonesia sekitar suhu berapa ya, saya lupa, tapi di sini 46 derajat Fahrenheit. Ya, ini udah mau akhirnya musim gugur ya, udah mau masuk musim dingin. Dan sebentar lagi akan salju di sini. Karena bulan ini ada dua, dihitung ada tiga hari besar. Pertama Election Day, kedua Veteran Day, and ketiga Thanksgiving Day. Pemandangannya. Dan bulan November, bulan Desember di Amerika termasuk bulan holiday. Banyak kegiatan. Kalau di tempat kerja saya sudah mulai akan sibuk di masuk bulan Thanksgiving ini. Karena banyak orang Amerika yang melakukan kumpul-kumpul bersama keluarga dan teman dan sahabat. Kalau di Indonesia nggak semua, banyak orang yang suka jalan-jalan ke mall. Tapi kalau saya lebih suka jalan ke taman. Walaupun ini saya sendirian, tidak ada siapa-siapa di belakang saya, tapi saya suka sekali jalan di taman karena membuat saya cuci mata dengan pemandangan alam. Kedua, menikmati. Ketiga, gratis. Saya jarang suka kalau orang di sini jarang suka ke mall. Mereka biasanya kalau ke mall, mereka ingin beli sesuatu. Ya, ini saya hanya menunjukkan bagaimana keadaan di sini saat musim gugur. Pemandangannya bagus ya. Daun-daunnya merah. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Nanti saya berusaha untuk menjawab. Kalau ditanya, saya tinggal di mana? Saya tinggal daerah Massachusetts. Oke. Thank you. Have a good day. God bless you.